Mestinya ini tadi kan sudah dibuka ya, masih ada sisa-sisa dikit-dikit, jadi tepat jam 16 WIB malam ini untuk akses jalan dari Rogo Jambi menuju Gambor lewat Alas Malang, khususnya Garis juga yang habis terdampak banjir bandang, sudah bisa dibuka untuk umum. Kayak roda 2, roda 4, dan gandeng besar sudah bisa melewati jalur Alas Malang menuju Gambor, Gambor, Gendeng, juga Jember. Jadi untuk tepatnya jam 18 malam sudah bisa dibuka untuk umum. Seperti itu. Nah, tetap untuk pengguna jalan, tetap hati-hati, mungkin masih ada sisa-sisa lumpur-lumpur ataupun debu-debu yang masih ada sedikit dari sisa dari bekas lumpur-lumpur yang belum sisa kesemburan seperti itu. Tanggap darurat bencana banjir Desa Alas Malang, Dusun Bangunrejo, Dusun Garin, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap masyarakat, segenap relawan atas partisipasinya selama ini yang sudah membantu ikut serta dalam penanggulangan bencana banjir ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sumaili terus selaku Posda Pengairan Kecamatan Serono, yang juga kepada Bapak Sumandi selaku OP Pengairan Serono, yang ketiga ini kepada saudara operator alat berat eksavator saudara Haji Roman yang sudah bekerja keras. Terima kasih kepada Bapak ini koordinator saudara Sakir. Juga saya terima kasih, ucapan banyak-banyak terima kasih kepada beliau dan kepada semua super armada yang sudah membantu ini. Mudah-mudahan jenengan semua itu dibalas amal ibadahnya oleh Allah. Amin.